Desa Pintu Besi, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani. Tanaman keras seperti coklat atau tanaman buah seperti pepaya adalah jenis pertanian yang dikerjakan oleh sebagian besar masyarakat beretnis Karo ini. Sekilas, tidak ada yang berbeda di desa ini jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang dihuni oleh masyarakat Karo di Kecamatan STM Hilir ini. Tetapi, begitu melihat sebuah bangunan pura berornamen Bali dengan atap model rumah adat Karo, pandangan tentang desa ini menjadi berbeda. Ya, Desa Pintu Besi adalah sebuah desa akulturasi. Perpaduan budaya Bali dan Karo menyatu dalam kehidupan masyarakat yang memeluk agama Hindu. Agama Hindu adalah agama pertama yang dianut oleh masyarakat suku Karo yang telah menetap di desa ini selama hampir 100 tahun. Keberadaan umat Hindu Karo di Desa Pintu Besi ini secara resmi berdiri sejak tahun 1980. Namun kepercayaan Hindu itu sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada di masyarakat Desa Pintu Besi ini. Sebelum adanya Hindu secara resmi di Pintu Besi ini, masyarakat kita ada yang beragama pemena. Ada yang mengatakan sebagian mungkin perbegu. Yang itu semua jika kita pelajari, kesamaan-kesamaannya sangat dekat dengan kepercayaan-kepercayaan Hindu. Sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat kita menerima kepercayaan keyakinan Hindu itu menjadi keyakinan agama. Agama Hindu di Desa Pintu Besi dibawa oleh orang-orang Bali yang beragama Hindu. Maka tidak heran jika simbol-simbol dan tata cara peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat suku Karo di desa ini adalah simbol dari tradisi Bali. Bagi penganutnya, agama Hindu mempunyai sifat kalapatra, yang tata cara peribadatannya dapat menyesuaikan diri dengan tradisi tempat tinggal para umatnya. Tadi saya sampaikan bahwa agama Hindu itu adalah universal. Jadi kalau di Bali memang begitu dia. Kalau ada upacara, ada gong, ada tari-tarian khas Bali. Kalau di Jawa, Hindu Jawa, pakaiannya pun seperti memang Jawa. Ya. Kalau di Karo, budayanya juga ada pakaian khas Karo. Nah ini untuk Hindu tidak jadi tidak jadi permasalahan itu, karena memang universal tadi itu dimanapun tempat sembahyang Hindu menyesuaikan dengan budaya setempat, adat setempat. Meski agama Hindu memberikan keleluasaan kepada pemeluknya untuk menyesuaikan ritual agamanya dengan adat di daerah masing-masing, tapi masyarakat Karo pemeluk agama Hindu di Desa Pintu Besi ini masih mengadopsi adat istiadat Bali dalam pelaksanaan agama mereka. Misalnya penggunaan udeng atau ikat kepala Bali, ikat pinggang atau juga pakaian serba putih. Lalu penggunaan bunga dan janur yang menjadi alat untuk memohon kepada Sang Pencipta. Di Desa Pintu Besi, penggunaan budaya Karo pada ritual agama Hindu baru diterapkan tahun ini. Seperti pada acara piodalan atau ulang tahun pura untuk kembali mensucikan pura yang sedang berlangsung saat ini. Masyarakat sudah mulai mengenakan ulos Karo saat datang ke pura. Mereka juga menyertakan hasil bumi seperti buah pinang dan menggunakan sumpit, yaitu wadah khas yang terbuat dari tikar pandan dalam kegiatan peribadatan. Inilah model inkulturasi budaya Karo pada agama Hindu yang terjadi di Desa Pintu Besi ini. Pelaksanaan tradisi dari Bali sebenarnya secara khusus tidak pernah dilaksanakan di Pura Pintu Besi. Tidak pernah dilaksanakan. Apa yang kita laksanakan sebenarnya pelaksanaan
upacara persembahyangan karo. Tapi ya mengingat pembina kita lebih banyak, saudara kita yang dari NS Bali, sehingga lebih dekat mendekati ke Bali, sehingga seolah-olah kita karo dan Bali gitu. Saat ini jumlah masyarakat suku Karo beragama Hindu di Desa Pintu Besi tidak lagi sebanyak dulu. Di desa ini hanya tersisa lebih kurang 50 kepala keluarga yang menjadi pemeluk Hindu. Meski demikian, mereka tetap dapat melakukan kegiatan ibadah dan tradisinya dengan baik. Pada generasi muda suku Karo, agama Hindu yang mereka anut juga dapat mereka lakukan dengan baik. Tidak ada masalah meski mereka harus menggunakan budaya Bali dalam ritual agamanya. Karena saya belajar dari kecil, Mbak. Dari kecil sudah diajarkan dari Hindu Bali. Itu kan menurut diri sendiri, Mbak. Walaupun dia dari Bali, kalau diri kita bisa menerima, kita terima dengan baik. Tidak memilih dan memandang dari suku apa. Budaya Bali dalam masyarakat suku Karo beragama Hindu di Desa Pintu Besi adalah tradisi yang sudah mengakar sejak nenek moyang mereka. Budaya ini akan tetap ada dan menyatu serta berkembang bersama budaya Karo yang kini juga ikut mewarnai ritual keagamaan mereka. Akulturasi budaya dalam kehidupan keagamaan masyarakat Desa Pintu Besi menjadi kekayaan yang membuat desa ini menjadi istimewa.